dan tanah yang katanya tanahnya hektaran masih juga nyerobot tanah orang. Jajang, kenapa kagak dibawa aja ke jalur hukum? Cakep tuh. Betul. Apa? Jalur hukum? Iya. Kalau nih urusan saya bawa ke jalur hukum, kan mesti pakai biaya. Biayanya gede. Udah gitu, urusannya makin ribet. Iya juga ya. Betul banget, ya. Mesti biayanya tuh. Iya. Aja, denger gak? Kayaknya ada suara nangis tuh. Hah? Tuh, denger gak? Di mana tuh? Eh? Nampak kenceng gak? Suara tangisan. Kayak orang minta tolong. Tolong. Mana ya? Tuh, suaranya dari sana, Noh. Bener-bener apa kan tuh? Oh, bener ya? Iya. Wah, iya pak. Kita kesana. Ayo. Tolong. Anak-anak pada kemana sih? Sampai jam segini belum pulang. Nggak tahu apa mereka kalau mamanya ini penakut. Nggak berani di rumah sendirian. Hah, itu mereka pulang tuh. Assalamualaikum. Jia, dia lagi. Ini orang kayak jelangkung aja sih. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Berarti, kok nggak dijawab sih? Salam Bang Bopak. Iya Bang. Waalaikumsalam Bang Bopak. Jadi hati teduh. Bang Bopak kesini mau ngapain? Mau apa ya? Mau ngasih injutan? Kejutan? Oh. Surprise. Surprise kali maksudnya, Bang. Iya, grogi. Lah, ini kan bunga kuburan. Ini orang beneran stres kali ya. Pasti suka dengan bunga pemberian aku, kan. Ini bunga spesial. Nih. Harum. Iya, makasih ya, Bang. Iya. Ada suara, orangnya gak ada nih. Tolong. Hei, siapa itu? Hei. Mana tuh? Hah? Hah? Ini kan tanah saya. Iya. Siapa tuh? Tolong. Pak Haji, saya ingin diadakan pengajian, Pak Haji. Supaya banyak orang mendoakan suami saya. Dengan banyaknya orang yang mendoakan, itu pasti akan jauh lebih baik buat suami saya. Alhamdulillah. Itu benar, Bu. Kita undang aja anak-anak yatim piatu. Disuruh mendoakan almarhum. Insya Allah, doa anak-anak yatim piatu itu sangat mustajab. Saya juga
minta tolong sama Pak Haji dan Nak Adam untuk bisa membantu kami. Insya Allah, Bu. Saya akan membantu dengan senang hati. Terima kasih, Nak Adam. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih banyak. Tolong. Ya, tinggal kita tentuin aja waktunya kapan. Adam, ya. Kalau bisa sekalian ini, Bu. Bikin santunan anak yatim juga ya, Pak Haji. Ah, itu lebih bagus lagi. Tolong. 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 Dari belenggu penderitaan sudah terlupa hanya orang-orang yang sudah saya sakit. Tolong saya. Tolong saya. Sakit. Saya sudah tidak sanggup lagi. Sista, maafkan saya. Padahal apa yang bisa saya bantu? Pertama, saya mau minta maaf sama kamu. Dan mohon tolong sampaikan maaf saya kepada istri saya, kepada anak saya, dan kepada semua orang yang sudah saya sakiti. Terutama kepada Pak Jaja, Karta, Kasih, dan Tina. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Semua harta benda yang saya miliki tidak bisa menolong saya, Sista. Tidak bisa. Yang bisa menolong saya hanya doa dari kalian. Iya, iya Pak. Iya, iya, iya. Ya. Kenapa kamu? Mimpi. Enggak, Mas. Enggak. Itu kayak beneran. Padahal menemui Sista. Terus dia minta tolong sama Sista. Tolong? Oh. Iya. Dia bilang dia minta maaf sama semua orang yang udah disakitinya. Budalan. Terus Mira. Jajang sama Dira, aduh, Sista lupa lagi namanya. Diran namanya. Iya benar, Diran dan Kasir. Mereka berdua itu centeng Bapak sering memaki mereka. Dan karena mereka berdualah Bapak akhirnya meninggal. Astagfirullahaladzim. Pak Dahlan sangat menyesali perbuatannya. Jadi dia ingin semua orang memaafkan dia, sehingga dia bisa tenang di alam kubur sana. Ya Allah, Bapak. Itu amanat, Sista. Lu wajib menyampaikannya.